Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Cah Dalan channel YouTube ya. Pada kesempatan kali ini Cah Dalan mau berbagi tentang cara memasang tali hand rem milik Mitsubishi Lancer ya. Jadi tali hand rem ya, atau olor hand rem, ataupun kawat ataupun kabel hand rem ya, sama saja, cuma beda sebutannya, tapi yang dimaksud adalah barang yang sama ya. Pertama kita copot dulu rodanya dengan kita kendorkan baut roda ya, seperti ini. Tali atau kabel ya, kabel kawat untuk hand rem ya. Sudah copot, copot tromolnya. Kita kasih jagrek atau tiang penyangga, nanti kita naikkan dulu. Nah, naik, kita pasang ganja breaker mountainnya ya, lalu kita lepas kanvas atau lining breaknya. Kita lepas spring atau perpernya pada kampas ya. Kita lepas pengancing lining brake atau kampas remnya. Biar tidak seret ya, kita kasih WD buat ngilangin karat ya, karat ataupun kerak kotoran. Nah, sudah jadi lenyer. Nah, kita siapkan tali hand remnya ya, kabel hand remnya. Masuk dari depan. Bawah itu yang ada per dan ada kolongan kotak masuk di bagian ini, lining atau as lining brake nya ya. Nah, masuk di kita kancing kapasnya.
pasang kembali spring atau pernya ya. Pernya ada dua, satu sudah terpasang, pasang lagi yang satunya.